Dan inilah sang idola kita, AR136 Samaru. Wuh, mantap. Artisnya datang lur. Keseruannya krunya Sanmaru di saat lagi santai nunggu penumpang, driver sama kondektornya ini. Dan Mas Triyono masih sibuk di ruang kabin. Boys lur, Sanmaru lur. Prima donanya Mania Madura AR136 Sanmaru yang dipawangi oleh Mas Triyono dan Mas Galih, Aik driver jalur Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channelnya Warung Kopi 87. Oke lur, di video kali ini kita masih berada di Terminal Pamekasan untuk memantau keberangkatan PU Haryanto langsung dari Terminal Pamekasan. Di sini sudah ada HR-170, sudah standby di shelter pemberangkatan lur, dan merupakan armada angkatan pertama untuk pemberangkatan siang hari ini melalui Terminal Pamekasan. Yuk kita ikuti keseruan videonya lur, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya lur, agar channel ini bisa berkembang. Matur, thank you. Sudah mulai merapat lur ke HR-170, dan inilah sang idola kita, AR-136 Sanmaru. Wuh, mantap lur. Nice, artisnya datang lur. Dan itu penumpang sudah mulai memasukkan barang-barangnya ke HR-170 lur. Dan sebentar lagi armada ini akan berangkat. Dan akhirnya lepas landas juga lur dari Terminal Pamekasan HR-170. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Sang artis lur. Lah ini idolanya Madura lur, artis lur. Ini penumpang berkunjung ke Surabaya, langsung Malang diperkirakan Jakarta. Boleh, kenapa tertutup? Halo, artisnya Madura. Ini Sanmaru, ini lur, pawang kedua. Nah, cari ame tahun baru rame. Paling yo nek aku untuk sopir itu sak urung tahun baru sekitar tanggal 20 24. Tapi nek untuk sopir gandur sampai kita review dalamnya AR-136 Sanmaru lho. Jadi seperti ini lur, ada colokan HP-nya. Wih, kok ngopi barang yuk, warung kopi tadi ya ngopi barang yuk. Dan ini ada kepala ular lur. Mas Triyono lagi sibuk video kalam sama batur ya lur. Pokoknya kalau armada HR-136 Sanmaru ini identik dengan seorang perempuan lur. Namanya juga Sanmaru, sandaran mama baru. Lur, sampah.
Sang Pawang lur. Wis pirang PP, Mas? Wis pirang PP sampean? Pitu iki. Pitu. Jadi Mas Galih sudah 7 PP lur, habis spray kemarin lama, kurang lebih 2 minggu. Dan ini armada ketiga datang lur, AR153. New Algun bersandar dengan AR136. Jadi ini armadanya masih baru lur, masih belum 1 tahun. Dan yang ini sudah lama, namun tidak kalah boys lur. Tidak kalah boys. AR136 San Maru lur. Dan penumpang sudah mulai merapat ke AR153 lur. Armada ini merupakan tujuan Madura Poris. Dan penumpangnya AR136 masih ada yang masuk lur. Keseruannya krunya San Maru. Di saat lagi santai nunggu penumpang, driver sama kondektornya ini, dan Mas Triyono masih sibuk di ruang kabin. Boys lur, termaru lur, prima donanya Mania Madura AR136 San Maru yang dipawangi oleh Mas Triyono dan Mas Galih, Aik driver jalur Sumatera. Ini penumpang terakhir sudah masuk, otomatis AR136 akan lepas landas dari Terminal Pamekasan lur. Dan ini Karina double decker sudah lepas landas dari Terminal Pamekasan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Mantap, mantap. Mudah-mudahan selamat Mas sampai tujuan. Armada AR-04 sudah mendarat di Terminal Pamekasan lur. Lagi menunggu penumpang yang mau berangkat menuju ibu kota. Dan penumpang sudah mulai merapat ke HR064. Lagi proses memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi lur. Lepas landas juga lur, AR064. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Masuk lagi lur, AR062 Honesty. Lagi bermanuver. Bodi langka. Tim Divisi Madura AR062 Honesty. AR
R062 ini batangannya Mas Alek Lur ya. Dan untuk hari ini driver kedua yang bawa Lur. Mas Alek lagi istirahat di belakang. Dan ini ada madu Bismo Tina baru Lur. Ini drivernya suka main TikTok ini Lur. Lagi bermanuver cantik. Dan itu penumpang terakhir untuk penumpangnya HR062 ya Lur. Berarti armada HR062 ini akan lepas landas dari terminal Pamekasan Lur. Dan akhirnya HR062 lepas landas juga Lur dari terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan ini adalah armada angkatan terakhir ya Lur, HR030. Dengan body Rexus boy sekali Lur, HR030 ini Lur. Dipawangi oleh Mas Hendy selaku pawang yang punya batangan Lur. Dan ini penumpang lagi memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi Lur. Tuh bawahnya Lur, kardusnya besar-besar Lur. Dan akhirnya lepas landas juga Lur, HR030 merupakan armada angkatan terakhir untuk keberangkatan siang hari ini dari terminal Pamekasan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan.